Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Novita Putri, NIM 2019-11012. Saya dari program studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan dan saya dari kelas DPTP 19B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pemuliaan tanaman dan pembenihan tanaman perkebunan yang diampuh oleh Bapak Aziz Natawijaya. Di sini saya akan melakukan cara persilangan dengan bunga vincai putih dan bunga vincai berwarna ungu. Oke, di sini dengan menggunakan alat sederhana seperti cotton bud dan kertas. Oke, di sini saya akan coba mempersilangkan bunga vincai yang berwarna putih dengan bunga vincai yang berwarna ungu tersebut. Langkah awal yaitu saya akan memotong atau memetik bunga vincai berwarna putih untuk diambil serbuk sarinya. Kemudian setelah itu bunga vincai ini kita belah untuk diambil serbuk sarinya. Setelah kita belah, kita ambil serbuk sarinya dan diletakkan ke dalam kertas. Letakkan ke dalam kertas. Nah, setelah serbuk sarinya sudah diletakkan ke dalam kertas, serbuk sari dari bunga vincai berwarna putih ini diletakkan di ke kepala putik bunga vincai berwarna ungu. Setelah diletakkan, kita buka atau kita belah bunga vincai berwarna ungu ini agar mempermudah melakukan. Nah, setelah bunga vincai warna ungu ini dibelah, kita bersihkan serbuk sarinya yang berada di bunga vincai warna ungu. Nah, serbuk sari bunga vincai berwarna putih kita letakkan ke kepala putik bunga vincai warna ungu ini. Kemudian tutup bunga vincai warna ungu ini dengan rapat. Setelah itu, setelah sudah ditutup, kita tunggu semoga hasil persilangan yang saya ada menghasilkan bibit yang baik dan bagus lagi dan menghasilkan warna-warna yang indah. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang apabila ada salah atau kata yang tidak benar salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.